Ya, pemirsa, musim liburan sekolah tidak ada salahnya mencoba wisata baru di lereng Gunung Merapi, kawasan Klaten, Jawa Tengah. Di lokasi wisata tersebut ada destinasi baru jembatan gantung Gir Pasang dan kereta gondola yang melintasi di antara perbukitan. Bertempat di lereng Gunung Merapi, tepatnya di Duku Gir Pasang, Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Klaten, Jawa Tengah, ada sebuah destinasi wisata baru nan mempesona. Selain berada di daerah perbukitan dengan ketinggian 1800 mdpl, kawasan wisata ini menyajikan sejumlah spot yang sangat menarik dan belum ada di tanah air. Yaitu wisata melintasi jembatan gantung Gir Pasang yang melintasi antara perbukitan dengan menyeberang lembah sedalam 150 meter. Ya, jembatan Gir Pasang merupakan jembatan gantung menghubungkan Duku Gir Pasang dari dukuh lainnya yang sebelumnya merupakan daerah terisolir. Selain memiliki udara yang sejuk dan segar, lokasi ini memiliki sejumlah spot swafoto yang mempesona. Seperti berfoto di depan jembatan gantung, hingga foto di atas perahu di puncak bukit. Jika udara cerah, pengunjung juga bisa menyaksikan puncak Gunung Merapi dan perbukitan yang hijau dan indah. Sangat bagus sekali pemandangannya di sini. Kita bisa berfoto-foto di sini dengan latar belakang Gunung Merapi, terus jembatan gantung, terus juga ada gondola. Kemudian kita juga bisa jalan kaki dengan 1001 anak tangga. Wisatanya masih bagus banget. Kalau buat foto masih eye-catching banget. Udaranya seger. Kalau kita makan di sini, makanannya tadi itu kita coba enak dan harganya juga masih worth it sih. Wisata semakin seru dengan menaiki kereta gantung gondola melintasi dua lembah yang curam sepanjang 130 meter. Bagi wisatawan yang hobi berolahraga, ada spot berjalan kaki menyusuri jalan setapak 1001 anak tangga menuju Duku Gir Pasang. Hanya dengan membayar tiket Rp3.000 per orang, dipastikan Anda akan betah dan senang berlibur di kawasan wisata Gir Pasang. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan.